sop kali ya. Iya, jadi kan senangnya ada jamur, ada udang, ada yang enggak suka jamur. Jadi senangnya plecing. Iya. Iya. Ke kantor pos atau KTP gitu? Enggak, ini berarti nomor rekeningnya. Apa namanya? Ini lo virtual account gitu maksudnya. Gitu. Susu kedelai pak? Ah, berapa susu kedelai? Susu kedelai. Iya. Yang kecil 6.000, yang besar 10.000. Yang kecil? Ya. Yang ini. Ya. Yang hangat dingin. Jangan terlalu dingin. Yang sedang. Yang sedang. Dingin. Jangan dingin banget. Yang sedang sedang. Sido bule? Yang hangat ada. Hah? Yang hangat ada. Yang sedang sedang. Ayo. Berapa? Ah, berapa? 6. Oh. Yang besar 10. Dari mana pak? Orang barat atau? Hah? Orang bule barat. Itu Padang. Oh, tapi orang barat. Hah? Asli Indonesia. Tapi orang bule kejualan susu kedelai. Makasih pak ya. Yeah. Masuk YouTube ya. Biasa. TV-nya TV apa? TV digital. Tabung bisa. TV LED itu. Iya, LED bisa. Kan LED banyak sekarang yang enggak digital. Enggak digital. Oh. Yang sekarang baru ada digital. Harus pakai anten gini? Bukan, anten yang kayak gini. Berapa harganya TV digital? Yang ini 235. Berapa? 235. Oh, paling murah yang mana? Yang ini. Apa bedanya? Dia ini bisa koneksi untuk WiFi walaupun pakai tabung. Maksudnya yang WiFi bisa nonton YouTube gitu? Iya, nonton YouTube, TikTok. Kalau itu kalau ini enggak anu connect WiFi. Biasa doang. Ini enggak pakai langganan ya. Berapa nggak, ini? Langganan. 225. Oh, sama harganya? 235. Oh, beda 10.000 aja. Iya. Saya pikir harus pakai bisa internet nonton YouTube enggak bisa? Yang mana? Ini digital. Iya, bisa. Enggak maksudnya bisa. Tanpa internet. Tanpa enggak bisa. Harus pakai internet. Ini sama kayak HP bisa langsung istilahnya hotspot. Oh, gitu. Heeh. Antenanya kayak gini. Oh, antennya khusus juga? Iya, khusus ya. Nah, tapi khusus. TV-nya banyak siarannya? Apa aja? Siarannya pokoknya 24 channel. Bola-bola ada? Lokal. Bola ada di Indosiar. O Channel sama Mentari. Nah, maksudnya Liga yang... Liga Champion ada, ya, Liga Inggris ada di O Channel. Oh. Gitu. Ya, ada. Tanpa acak ya. Mahal juga ya, 225. Itu alatnya doang ya? Ya. Oh, belum TV-nya ya? TV-nya beda. Oke, ada lagi. Ya kalau ada mau TV enggak apa-apa yang second yang anu ada. Oh, iya ada, Pak. Iya. Berapa? TV-nya, Pak. Yang Cakalang. Iya. Kan tadi udah saya bayar 3. Iya, Pak, ya, Pak. Saya maaf. Ya, Pak. Dia maunya aman di Pak. Ya. Berapa satu itu? Saya 20.000. 20.000 ya?
satu. Iya. Enggak rokoknya naik. Iya. Kopi sehat, petik merah. Hah? Kopinya kopi petik merah itu. Oh, enggak. Apa maksudnya itu petik merah? Kopi petik merah. Yang jualan kan kopi yang matang aja, enggak yeah. Kopi muda, enggak ada oh, kopi. Oh, kopi sembalun ini? Iya, enggak. Oh. Ada itu kemasan 100 gram. Kopi. Jet olahraga nanti sih. Sate pulaya. Berapa hari? Terlalu tinggi, jadi tidak berani. Oke, monggo. Lonjaknya terlalu tinggi kemarin tuh, Mas. Makanya saya kurangin saya bawa. Ini berapa, Mas? 15. Oh, 15. Yang bagus aja yang itu, Mas. Hah? Yang itu aja bagus. Berapa ini? Itu 45. Wah, mahalan. Kalau yang model panjang itu lebih murah. 15 selai 35. Kalau yang model panjang itu 45, 55, 60. Bawa satu dan lupa, dan keju aja. Roti keju, 3.500 satu guys. Macam-macam kuliner ada dijual di Car Free Day. Ini jual satuan apa satu ini? 10 kotak, Pak. Oh, berapa sekotak? 27. Oh, saya pikir jual satu bijian. Oke. Pernah jual satu bijian ada? Oh, bijian. Ada jual ya. Oh, okay. Iya, iya. Ya, Mbak. Apa ini, Mbak? Jamu ya? Infus water rempah, Pak. Oh. Tekwan soto sop bakso. Oh, bakso. Kayak bakso dari ikan. Coba deh satu. Apa sih? Kayak gimana sih? Tekwan. Tekwan. Ada kayak empek-empek gitu. Tapi dia. Oh, enggak ada, kosong. Kalau ini ada? Ada kapas lem jumbo. Lengkangnya apa, Mbak?
lenggang dari telur dia, tapi enggak bawa telur saya. Apa yang ada nih? Ini aja ini ya, ini ada. Ini ada yang ini apa ini? Ini yang kecil-kecil dia dapat tadi, yang di atas. Peslam jumbo? Ini. Yang banyak semuanya ada apa? Ada. Pakai tiga tapi. Tapi ada kuahnya? Ada, udah dicampur. Boleh deh. Kan di sini? Iya. Ini aja deh. Paket banyak sekali ini aja. Iya. Banyak. 6 biji itu kecil-kecil. Ini asli dari saya Palembang. Bombaknya dari Palembang. Iya. Sudah lama apa di Lombok? Sudah. Lahir di sini ya? 3 tahun. Nah, suami saya orang sini. Oh. Suami orang sini. Si ikan dari mana, Mbak? Kan dari saya beli di Palembang? Enggak, di sini ada. Oh, bisa ikan. Ikannya khusus gitu? Khusus. Ikan apa ini? Tenggiri. Oh, ada tenggiri Lombok? Iya, banyak, Pak. Malah. Ini apa aja yang kulitnya? Saya dulu pernah kalau enggak salah nih makan di Bangka Tekwan kayak. Iya, sini. Enak dia kalau. Sini ada di sini? Enggak jual ya? Enggak jual saya soalnya dia satu hari aja. Oh, di warungnya di mana nih? Di ini di Karlo. Pekali. Oh. Isi kulit juga? Iya, boleh. Tahu coba deh campur. Enggak banyak kata lah. Tahu ya pecahnya. Ada kuahnya, Mbak? Iya. Maksudnya kulit tuh kulit ikan kulit gitu. Kulit ikannya. Oh. Iya. Otak-otak enggak ada? Enggak ada. Pernah bikin agak sulit, lama prosesnya. Apa itu Bu? Dari ikan apa? Dari ikan juga sama dia, tapi harus apa? Kayak diukir. Oh, diukir. Di mana sih warungnya? Saya coba Tewan ini. Jarang saya bikin. Oh, jarang buat emang. Iya, soalnya kan kurang satu hari aja. Kadang orang di Lombok belum begitu ya, enggak kayak di Sumatera kalau dikira soto sop kali ya. Iya. Kan senangnya ada jamur, ada udang, ada yang enggak suka jamur. Ini semuanya plecing. Iya. Iya. Kakak. Oke, guys. Kita akhir dulu wisata kuliner di Car Free Day Lombok. Yang perlakas jalan Dayana. Terima kasih yang sudah menonton video singkat saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapaan jamu nih, Pak? Ada yang 12.000, punya tasem, punya ciri 12.000. Dasari cahir, rempah, pakai lino 15.000. Beras kencur berapa? Beras kencur 15.000. Oh, beras kencur. Yang beras kencur. Itu aja deh, punya tasem. Punya tasem. Punya tasem. 12.000-an. Temu kunci sambil lo tuh namanya aneh-aneh. Aneh-aneh. Ya yang temu kunci ini. Untuk semutan itu. Kalau beras kencur untuk apa? Beras kencur untuk stamina, terus pilek, batuk. Kalau kunyit asam? Kunyit asam untuk melancarkan peredaran darah. Oh. Sebagai antibiotik. Yang mana sih enak kalau dingin? Ada yang dingin? Enggak ada yang dingin. Oh, enggak ada yang dingin. Ini yang beras kencur, ini yang sari jahe. Berapa? Yang favorit yang mana nih? Semuanya tergantung selera ini. Kalau punya siri 12.000. Kalau kaum hawa. Tapi kalau ini asam, bisa. Siri. Kalau laki basencur, jadi jahe. Nah, jadi dah ini aja basencur. Okay. Ada pakai es? Enggak ada. Nah, ya udah satu dah. Kembali ini. Kuat kemakan kemarin. Apa biar rempah? Ini rempah. Rempah? Beras kencur. Enggak. Yang rempah. Tapi ini belinya lewat mana nih? Di sini doang apa? Bisa sih hubungi Ampenan Mataram kita delivery. Ojek, delivery order. Mana hubunginnya? Apanya? Hubungin caranya gimana? Hubungin nanti si WA. Nah, ada daftar harganya apa aja? Lama-lama aja berhenti. Enggak ada. Yang mana aja? Beras kencur semua 15 beras, gitu. Beras kencur, sari jahe, rempah. Sari jahe itu untuk apa? Untuk peradangan tenggorokan, masuk angin, oh. Oh ini apa setan? Pegel-pegel olahraga nih. Kalau pegel-pegel pegel lino. Apa itu? Nah, apa yang isinya itu? Kunyit, jahe, cengkeh, kemanisnya serai. Oh ini untuk apa? Ini stamina, terus batuk, pilek. Oh. Jadi campur es boleh ini dingin? Mantap, seger. Terima kasih Pak ya. Oh ya kembali jam 2. Terima kasih, semoga selalu sehat Mas. Sangat bermanfaat. Kita sudah sampai di ujung jalan Udayana yang berakhir di airport lama Selaparang ya.
ada kuda lagi. Ini jual jamu juga nih. Pakai es nggak ada jamu? Pakai es nggak ada? Ya? Pakai es nggak ada? Yang dingin? Lawang pagi-pagi enak anget-anget apa? Haus. Ya udah kunyit asam deh. Dia sudah pegang jamu loh. Itu tak kira pakai es, udah terlanjur beli. Tapi pikir dingin tadi. Enak pak jamu. Kayak esinom itu loh. Sinom kunyit asam aja pak. Oh. Kalau di sini kunyit asam, kalau di Surabaya sinom. Sinom namanya. Kalau di sini kunyit asam dia. Atau bu, pegel-pegel apa nih? Pegel kan? Iya pegel olahraga. Satu pakai gelas kecil aja. Taman ceria, kalau yang taman tidak ada airnya. Oke guys, karena baterai kamera saya sudah mau habis nih, saya akhiri dulu videonya. Terima kasih buat kalian sudah menonton video saya jalan-jalan pagi di Car Free Day di Jalan Dayana, Kota Mataram. Jalan kita membeli jamu ya, untuk minuman khas tradisional Indonesia untuk sehat. Oke guys, tetap olahraga, jaga kesehatan, dan jangan lupa untuk beribadah sholat waktu di masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Pos. Oh, punya kantor pos? Iya, baru. Emang saya baru lihat, oh ada pos tuh. Ada dong, pos itu kan mengikuti perkembangan zaman. Bisa bayar pajak juga, bisa zakat, semuanya. Yang penting sih beli pulsa listrik. Oh, yang beli pulsa listrik bisa. Sama bayar internet gitu. Bisa. Terus, apa adminnya lebih murah? Adminnya lebih murah. Murah. Kita masukkan YouTube deh. Mbak. Udah, ini baru launching apa udah lama? Sudah dari tahun awal tahun kemarin. Oh, tapi enggak populer ya? Belum, makanya sekarang kita. Tapi kan tadi kok kayak ada posnya Telkomsel apa? Kenapa? Oh, tapi kayak kelihatan kilas kayak Telkomsel punya ya. Poste. Bapak kalau mau dapat keuntungan kita ada poste canvassing juga, Pak. Apa? Poste canvassing. Apaan tuh? Bapak bisa jualan pulsa nanti Bapak dapat fee. Oh. Dan setiap transaksinya. Kita butuh untuk beli apa? Kalau ini kan beli voucher listrik transaksi dapat poin doang. Kalau pakai postpay canvassing dapat fee. Nah ini isinya harus Bapak isi ya, cuman buat apa jadi baru nanti mau masuk. Oh, nggak bisa pakai nomor handphone aja? Enggak, gini kalau ini pakai user gitu. Jadi nggak pakai nama aja, dia kayak BCA gitu. Namanya Bapak aja di. Nah ini sudah ya. Ini tinggal nanti datang aja ke kantor pos, jadinya bisa pakai transfer ke bank dulu. Ayo kita foto dulu. Maksudnya ini apa LED Plus? Jelasin dulu. Oh, ini LED Plus ini untuk di-upgrade supaya bisa transfernya lebih saldonya. Kalau LED Plus cuma sampai 10 juta doang. Kalau reguler unlimited. Oh, kalau ini apa ini yang sekarang? Nanti kalau Bapak mau diregulerkan, ini LED, mata LED. Kalau mau diregulerkan nanti bisa kirim KTP-nya. Ayo. Oh, ini bisa beli PLN ya? Berapa nih? Apa? Oh, ada token PLN. Nah, kalau mau deposit nih ke caranya gimana? Oh, kalau mau deposit pakai virtual account BCA misalnya. Account. Yang mana tambah saldo itu ya? Iya. Mana dia tadi? Nggih, ya. Ayo ada 5.000-an, Bang. Oh, ini BCA. Iya, nanti Pak masukin ada di sana. Ada 5.000-an? Mbak, kenapa udah macet nih, Mbak? Belum udah macet. Iya, udah itu. Kalau misalnya top up nih. Nah, itu kan caranya gitu. Oh, transfer. Iya, ada caranya. Nanti dikasih kodenya. Virtual account nih? Iya, pakai link apa tuh? Suka gangguan. Kadang aja. Ya dicoba aja, Pak. Ibu kalau mau ngecek-ngecek bayar air. Ya terutama sih untuk beli listrik sih, voucher. Iya, kalau pas malam kan udah habis gitu listrik. Kan. Boleh minta foto dokumentasi? Oh, iya, giniin, Pak, postpay-nya. Tunjukin. Gini? Iya. Nah. Atau akunnya kelihatan. Gini aja, Ibu, enggak apa-apa. Enggak kelihatan. Oke. Ya, terima kasih, Pak. Terima kasih banyak ya. Ada 5.000-an enggak? Ada. Nanti di minum. Berapa? Sini Fatina, ibu cuci kakinya. Oh, ini saya mau beli pulsa listrik nih. Ini bisa. harus aktifasi enggak? Apa? Enggak usah, enggak apa-apa. Oh, iya dah. Makasih, Mbak ya. Iya. Nanti kalau Bapak mau isi itu tinggal diginiin aja di apa? Di
kantor pos atau bawa KTP gitu? Enggak, ini berarti nomor rekeningnya itu. Apa namanya? Ini lo virtual account gitu maksudnya. Gitu. Kan ada tadi lewat BCA. Oh, bisa beli materai juga nih. Direct status, cek gimana kalau ada. Direct status. Kalau bingung ke kantor pos ya. Iya, boleh. Ya.